Kan merupakan satu juga terobosan ya, dengan di era pandemi COVID ini kita sudah mulai menggeliat namanya industri, dan tentu ini kita mesti harus support, karena kalau dengan industri maju ini kan perekonomian juga akan semakin meningkat. Tadi sudah banyak yang saya sampaikan, untuk ke depan mungkin temu industri itu tidak cuma setahun sekali, tetapi mungkin triwulanan, karena kan namanya industri ini kan dinamis. Tidak namanya satu produk itu setahun tidak berubah. Apalagi mungkin industri fashion, industri craft, dan juga selera atau taste ya dari luar negeri, umpamanya kita ingin naik kelas. Nah, tadi saya sampaikan mungkin untuk kedepannya juga diajak ini dari perbankan, kemudian juga dari yang tadi sampaikan FTM, itu kan adalah lembaga yang pendampingan untuk ekspor gitu ya, untuk pendampingan dari mulai pendampingan awal, packaging, kontrak kerja dan sebagainya. Kemudian juga dibuat nanti semacam kayak business matching. Kan business matching ini tidak harus hanya DPMPTSP, tetapi kan dari industri bisa mengundang prospek-prospek buyer, prospek-prospek customer gitu. Karena kan sebenarnya kalau namanya kita bilang IKM ini kan industri kecil menengah, sehingga ini yang kita bisa lakukan untuk mendorong. Jadi tidak hanya mungkin kegiatan temu saja, tetapi bagaimana juga ada langkah-langkah kedepannya yang secara nyata, secara real. Mungkin fasilitas yang diberikan dari Pemkot Semarang sendiri untuk mendorong para pengusaha sendiri? Ya. Ya, pertama itu tadi kita memfasilitasi. Kita kan sudah punya nih namanya, mungkin list ya dari Dinas Perindustrian. Kita sudah punya namanya kreatif, industri kreatif. Kemudian juga ada sentra logam. Kemudian kita kalau bicara dengan apa? Bicara dengan perbankan, kita punya connect dengan Himbara, dengan Bank Jateng. Kemudian juga ada FTA tadi, mana-mana yang bisa dilakukan. Karena tadi saya sampai dengan Ireland. Karena sebenarnya namanya produk ekspor itu kan juga tidak harus yang satu container, tapi bisa beberapa, karena industri ini kan ada industri fashion, industri makanan, olahan, industri craft yang mereka bisa butuh, kayak sarung bantal mungkin, kemudian juga industri-industri kerajinan. Ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana membuka pasar. Kayak contoh kalau di dalam negeri ya ke Sarinah. Sarinah ini kan punya outlet di Jakarta, kemudian juga berbagai macam gitu, sehingga ini yang dijadikan bagaimana ini bisa membawa dampak yang signifikan, yang nyata, real untuk kemajuan pelaku usaha IKM. Tadi juga diingatkan terkait dengan resesi, kesiapan ya. Industri untuk menghadapi resesi, harusnya seperti apa mereka? Ya, yang tadi saya sampaikan, jadi masyarakat atau pelaku usaha ini harus sudah siap. Apa-apa saja yang nanti menjadi dampaknya. Kalau kita bicara kan dampak yang utama adalah karena kebutuhan energi dan pangan. Nah, mestinya kita juga harus segera bisa gitu. Karena kalau namanya kita pertanian, itu kan tidak hanya secara manual, secara konvensional, tetapi kan bisa menjadi industri, mekanisasi. Ya, kita harus siapkan. Nah, ini yang harus bergerak cepat. Jadi mungkin ada industri-industri yang di bidang pengolahan makan, mungkin nanti bisa kalau pasca panen ini kan melimpah, lah bagaimana dibuat untuk menjadi makanan yang awet, makanan yang bisa untuk dimanfaatkan jangka panjang. Karena seperti COVID kan begitu meluluhlantakkan ya habis semua. Dan ini yang kita harus hadapi. Kemudian juga sudah ada warning dari Pak Jo, Pak Presiden. Kemudian juga bagaimana kita harus lakukan. Nah, ini yang kita harus gerak. Thank you.